Ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Aku tengok dalam kitab Taurat ni ada satu kelompok umat yang mereka ni baru niat nak buat amal, kau dah kira pahala kat mereka. Kalau mereka boleh buat amal tu, kau kira sampai 100 kali ganda, ya Allah. Kalau mereka niat nak buat dosa, kau tak kira dosa lagi, ya Allah. Sampai mereka buat dosa tersebut, kau kira satu dosa aja. Umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, jadi waktu duduk padang mahsyar, tengah set up padang mahsyar tu, timbang mizan, tarik neraka, mai kat depan, syurga pendekat mai, kelompok paling depan sekali, kita umat Nabi Muhammad SAW. Duduk paling depan sekali. Duduk paling depan sekali. Salih ala Syamad. Waktu tu Allah kata apa? Surah Takwir. Allah kata, salih ala Syamad, alimat nafsum ma akhdarat. Apa dia? Waktu tu tiap-tiap orang akan dihadirkan, akan dibawa, akan mengetahui amal-amal yang dia dulu bawa. Waktu tu kita amal mula turun kiri, mula turun kanan. Salih ala Syamad. Dan kita sangat harap jadi orang yang dapat suratan amal daripada tangan kanan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allah berfirman lagi, salih ala Sayyidina Muhammad, wa nada'al mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Sadaqallahu al-azim. Surah Al-Anbiya ayat 47. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil, yakni untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa yang terinaya sedikit pun. Dan jika yakni amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Sekecil-kecil benda waktu tu Allah akan timbang. Sebesar berat sebiji sawi Allah akan timbang. Jangan risau. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi 49. Apabila dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, depa rasa takut dengan apa yang dibentangkan di depan depa. Lalu depa kata, aduh celaka kami hari ni, kita apa pula ni, tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua dibentangkan, semua dibawakan, ditayangkan depannya. Kecil, besar semua dah. Sekecil-kecil benda. Ni selai rambut muslimat ni, nampak bukan mahram dia. Allah kira.